Halo sahabat, apa kabar? Ada kabar terbaru nih dari Ariel Noah. Baru-baru ini, Ariel Noah mengupload video terbarunya di channel YouTube-nya. Ariel Noah memang salah satu artis yang hobi dengan motor loh. Buktinya, Ariel Noah sering membagikan kegiatannya yang berhubungan dengan motor di media sosial dan akun YouTube miliknya. Belakangan ini, Ariel Noah baru saja memodifikasi motor BMW kesayangannya, G310GS. Apa saja yang diubah? Penasaran? Motor Ariel Noah BMW G310GS dulunya berwarna merah kombinasi silver bakal dicat sesuai selera. Ariel juga turut mengajak follower Instagramnya untuk memilih warna dan grafis baru motornya. Dan akhirnya, Ariel Noah memiliki warna abu-abu Dove yang dikombinasikan dengan silver. Sedangkan untuk jok memakai warna coklat dan warna pada bagian grafisnya dibuat mirip BMW R90 Scrambler. Namun tidak sampai di situ saja, Ariel Noah bukan hanya mendesain sendiri warna motornya, tapi turun langsung membawanya ke bengkel resmi BMW Motorrad Indonesia. Proses pengerjaan motor ini memakan waktu sekitar 6 hari. 2 hari untuk memperbaiki bodi motor yang pecah dan sisanya untuk pengecatan. Dan ini dia hasilnya. Tampilan baru motor BMW G310GS Ariel Noah. Cakep gak sahabat?